kejadian di dua orang. Kamu lagi gimana? Udah ada, Pak. Oh, nabrak. Bakal lembak. Kurang kan? Kurang. Udah. Ini dia tadi. Biasa buru ah. Biasa. Abah anjing tak? Betul, kan biasanya nak motor. Sebenarnya kena sealutan, tapi sebenarnya. Itu lagi nelfon Pak tuh. Jadi yang di rumah itu. Dari kampung, dari Kecamatan Tanjung Jaya yang akan selesai melaksanakan berburu di wilayah Bojong Gambir. Nah, kepulangan mereka melewati jalan di Dedel, ternyata remnya blong. Upaya dari pengendara akhirnya dialihkan untuk menyelamatkan, akhirnya dikecetkan ke pinggir jalan yang di situ ada pinggiran di situ. Jadi jumlahnya berapa banyak dan? Totalnya yang ada di kendaraan itu adalah 19. Kemudian dievakuasi di dua tempat puskesmas, 5 orang di puskesmas di Puspahyang, kemudian 14 nya di evakuasi di Taraju. Kalau yang meninggal? Sementara yang meninggal di TKP 1 orang. Yang meninggal langsung di TKP itu 1 orang. Kalau yang 2 itu deh gimana? 2 orang. Yang langsung meninggal di tempat ada 1 orang, kemudian yang di perjalanan itu ya. Kalau yang luka-luka, Pak? Luka-luka ringan dan luka patah. Yang luka ringannya sudah tadi pulang ke rumah, kalau yang patahnya langsung dibawa tetap ke rumah sakit di ujung yang untuk